Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Anak-anakku sekalian, saya panggil rekan-rekan kita aja ya. Rekan-rekan kita yang saya cintai, ya, saya panggil rekan-rekan kita karena saya dulu pernah jadi bagian seperti kalian semua. Ya, saya dulu pernah menjadi pengurus Ibnu Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya juga pernah, kemudian ke Ansor dan sekarang di NU. Ya, karena itu saya hari ini reuni dengan kalian semuanya sebagai anggota Ibnu, bukan sebagai Amrozi yang pengurus MBC, ya. Nah, alhamdulillah nanti hari ini materi permulaan tentang apa sih NU itu, apa sih Aswaja itu, ya. Karena nanti berikutnya, nanti malam, hari Sabtu besok, kemudian hari Ahadnya, kalian semuanya akan mendapatkan materi yang begitu bagus dari kakak-kakak kalian. Ya, siap untuk menerima materi? Siap. Siap ya? Ya. Didengarkan, difahami, dan nanti kemudian setelah selesai dari Makesta ini, saya yakin kalian adalah anggota-anggota IPNU dan IPPNU yang paling hebat di Kecamatan Sukolilo ini. Ya. Bahkan saya katakan, andai kata di Surabaya ini semuanya ikut IPNU dan IPPNU, tidak ada kemarin yang namanya gangster, ya kan? Iya, andai kata Pak Camat itu ada, saya akan bilang, Pak Camat sudah suruh ikut semuanya IPNU, IPPNU, sudah beres, se-Surabaya gak akan ada gangster. Gitu ya, sanggup ya? Ya, kalian adalah sebagai anggota yang paling hebat, yang dipilih dari masing-masing ranting ataupun sekolah. Karena itu kalian harus betul-betul nanti ini selepas setelah selesai Makesta ini, kalian harus jadi anak yang lebih baik, minimal untuk dirinya, keluarganya, dan untuk masyarakatnya, terutama di IPNU dan IPPNU. Ya, oke. Saya mungkin tidak terlalu lama. Materi ini cukup singkat dan cukup mendasar. Ya, karena nanti setelah selesai Makesta mungkin Mas Kris ya, kalau ada materi kelanjutannya saya siap. Ya, karena KNU-an dan keaswajaan ini tidak bisa hanya cukup 1 jam 2 jam. Saya belajar ini mulai dari mondok ya di Sanawiyah, di MTS di Tambak Beras itu sampai Alia. Kemudian saya lanjutkan ke IAIN waktu itu belum UINSA. S1 lanjut S2 belum selesai. Belajar aswaja tok itu ya. Lah kalian hanya berapa menit, paling enggak sampai setengah jam selesai. Ya, oke. Okay. Ini materi kita adalah Nahdlatul Ulama ke NU-an. Ya, NU kepanjangan dari Nahdlatul Ulama. Oke, lanjut, Mbak. Terdiri dari dua suku kata bahasa Arab, Nahdho dan Al-Ulama. Ada yang tahu apa artinya Nahdho? Ada yang tahu? Pergerakan. Ada lagi apa Nahdho itu? Kebangkitan. Ya, sama. Tapi lebih tepat adalah kebangkitan. Kalau al-ulama apa? Ulama. Al-ulama itu adalah jamaknya dari al-alimu, orang yang pandai. Ulama adalah jamak. Ya, lanjut Mbak. Terus kebangkitan para ulama. Kenapa kok disinampangkan kebangkitan para ulama? Harus ulamanya dulu yang bangkit. Orang yang punya ilmu dulu yang bangkit, baru kemudian membangkitkan yang lain. Kalau ulamanya belum bangkit, ulamanya belum menggerakkan masyarakat, belum menggerakkan umatnya, maka umat ini tidak akan terbimbing secara baik. Oke, lanjut. Nah, saya akan belajar menyampaikan latar belakang kenapa sih NU kok sampai muncul, sampai lahir. Harus ada. Ada yang tahu kira-kira tanggal berapa sih NU itu lahir? 16 Rajab tahun 1344 itu hijriahnya. Kalau masehinya ada yang tahu? Hah? Apa?
1926 Masehi. Tanggal 31 Januari 1926. Tahu enggak kira-kira latar belakang? Latar belakang itu apa sih? Latar biasanya ada di depan, latarnya rumah. Ini latar belakang. Latar belakang itu artinya kronologis. Wah, pokoknya kronologis itu ya. Kronologis itu ya apa ya? Ya latar belakang itu mau. Latar belakang itu adalah sesuatu yang menjadikan sebab kenapa NU itu lahir. Ya, lanjut. Ini ya. Baik lagi, mohon maaf. Baik, Mbak. Tahun di NU ini ya adalah sebuah organisasi yang besar. Bukan hanya skalanya nasional, apalagi ranting, apalagi MBC, tapi sudah bicara internasional. Ya, tahun 1924 ketika Hijaz, Hijaz itu wilayah yang ada di Arab Saudi, yang waktu itu namanya belum Arab Saudi, yang ada di Mekah dan Medina itu namanya masih Hijaz. Ada pemberontakan dari Raja Ibnu Saud dari Najd. Najd itu daerah Irak, memberontak Hijaz. Rajanya yang namanya Raja Syarif Hussein dibunuh dan diambil alih oleh Ibnu Saud. Makanya kemudian namanya sekarang As-Saudiyah, Saudi Arabia. Tahun 1924. Nah, si Raja Saud ini, Ibnu Saud ini membawa sebuah faham di Hijaz, yaitu disebut dengan faham Wahabi. Kemudian faham Wahabi ini menjadi faham atau menjadi pemikiran dasar agama di Saudi. Yang jelas pemikirannya sangat jauh beda dengan kita yang ada di Indonesia. Terjadilah banyak perubahan-perubahan. Di antaranya makam-makam yang dulunya ada, kalau saya melihat di YouTube itu ya, makamnya Sayyidina Khadijah, istrinya Rasul, di Ma'lah, di Mekah, itu ada kayak kubahnya. Tahu kubah? Di masjid itu biasanya ya. Banyak kemudian makam-makam sahabat dihancurkan, diratakan. Bahkan sampai kemudian ada rencana untuk membongkar makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana makamnya Rasul? Di mana? Di Madinah, di dekat mana? Masjid Nabawi, betul. Ini Masjid Nabawi, rumahnya Nabi itu pas mepet dengan Masjid Nabawi. Rasulullah wafat, Rasulullah dimakamkan pas di rumahnya itu. Ya, jadi kalau sampean yang pernah ke sana, apakah itu umroh, apakah haji? Ada yang sudah pernah haji? Belum. Yang sudah umroh ada? Belum. Yang mudah-mudahan nanti semuanya ini bisa ke sana. Amin. Ya, jangan lupa nanti saya diajak juga. Ya. Yang pernah ke sana akan lihat. Saya pernah ke sana kebetulan juga ya, kebetulan. Rumahnya Nabi itu sekarang dijadikan makam Rasulullah. Mepet dengan dulunya, mepet dengan Masjid Nabawi. Kemudian dikembangkan karena sudah banyak orang umroh dan haji, enggak cukup Masjid Nabawi ini. Akhirnya makam Nabi itu mau dibongkar sama Raja Ibnu Saud tadi, Wahabi tadi. Akhirnya disitulah ulama-ulama Indonesia protes. Tanggal 31 Januari kumpul di Surabaya di rumahnya Kiai Haji Wahab Hasbullah di daerah Kertopaten. Ada yang tahu tak? Kertopaten itu daerah mana? Dekat Ampel, ya dekat Ampel itu. Ya Wahab yang punya pondok tambah beras itu beliau punya rumah di Kertopaten. Rapat. Ayo ulama Indonesia kumpul jadi satu, harus berangkat ke sana, ke Arab, ke Saudi, agar memprotes jangan sampai makamnya Rasul dan sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar ini dibongkar. Berangkat ke sana ya Wahab dengan beberapa rombongan. Alhamdulillah di sana menemukan hasil. Ya. Menemukan hasil, akhirnya Raja Ibnu Saud mengkabulkan permintaan dari ulama-ulama Nusantara, ulama Indonesia, jangan sampai makamnya Rasul itu dibongkar. Alhamdulillah, sampai saat ini, sampai sekarang masih ada. Pulang ya, lanjut Mbak. Pulang, akhirnya disitulah dinamakan dengan Komite Hijaz. Dikatakan Hijaz karena negara waktu itu sebelum sekarang menjadi Saudi Arabia
itu dulu adalah namanya Hijaz, namanya Komite Hijaz. Ya, disitulah kemudian NU terbentuk dan NU kemudian lahir. Lanjut, tanggal 31 Januari tahun 1926. Kalau bulan Hijriahnya tanggal berapa? Hijriahnya tanggal berapa tadi? 16 Rajab 1344. Jadi insya Allah sekarang 1444. Sekarang besok Februari tanggal 7 itu pas genap NU 100 tahun berdasarkan kalender Hijriah. Ya, tanggal 7 Februari besok. Satu abad 100 tahun NU sudah usianya. Lanjut, Pak. Nah, inilah kemudian beliau Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari yang pertama kali menjadi Rais Akbar NU, ketua NU pertama kali. Ya, lanjut. Nah, ini adalah tokoh-tokoh pendiri NU. Lanjut, Mbak, itu terus ada namanya beliau Kyai Haji Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, ada Kyai Bisri Samsuri. Pondoknya di mana? Bisri Samsuri. Kyai Bisri yang Jombang mana? Hah? Bukan, Tebuireng ya Kyai Hasyim. Bukan, yang Tambak Beras ya Wahab Hasbullah. Nah, yang mana? Ayo, Kyai Bisri Samsuri. Tambak Beras masih ke sana. Ke barat. Pojokan terus belok ke kiri. Mana namanya itu? Hah? Ayo Bana, ada tahu? Denanyar. Ya. Di Jombang itu pondoknya besar-besar. Beliau ya Hasyim Asy'ari itu pondoknya Tebuireng, ya Wahab Tambak Beras, kemudian ya Bisri itu di Denanyar. Kebetulan saya dulu pernah mondok di Tambak Beras. Lanjut ya. Nah, ini sudah tidak asing ya. Lambang NU. Siapa yang menciptakan lambang NU? Kyai Haji? Belum tepat. Iya, Kyai Haji Ridwan Abdullah yang rumahnya ada di daerah Guputan. Sebelahnya kantor cabang NU, sebelah ke barat sedikit itu rumah beliau ya, Kyai Haji Ridwan Abdullah ya. Ada yang tahu enggak lambang ini, logo-logo ini artinya? Lanjut, Mbak. Nah, itu kalau dipecah itu seperti itu. Ada tulisan Nahdlatul Ulama. Ada bintangnya berapa jumlahnya? 9. 4 atas, 4 bawah, 1 tengah di atas. Kemudian ada tali yang mengikat mana? Bumi. Kemudian ada bumi. Ayo lanjut. Nah, itu ya gambar bola dunia. Itu adalah melambangkan tempat kita hidup, tempat kita untuk beribadah, tempat kita untuk beramal kebaikan, tempat kita untuk bermanfaat kepada orang lain, diantaranya mengembangkan IPNU dan IPBNU. Kemudian di bawahnya ada tali yang diikat, artinya NU itu adalah organisasi yang bagaimanapun diikat oleh sebuah aturan yang namanya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya, berpeganglah teguh kalian dengan tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Oke, lanjut. Nah, itu ada bintang 4 yang atas sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Bintang yang atas sendiri besar, bintangnya melambangkan Rasulullah, yang bawah adalah imam madhab. Siapa saja imam madhab itu? Madhab fikih. Maliki dari urut-urut, ada yang bisa mengurutkan? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau dihitung semuanya berapa jumlahnya? 9, wali songo. Ya, wali songo. Lanjut, Mbak. Nah, tulisan Arab Nahdlatul Ulama tadi ya, kebangkitan para ulama. Ulamanya yang bangkit dulu baru umatnya. Lanjut. Nah, di NU ada namanya Banom, badan otonom, ya. Ada Muslimat, itu ibu-ibu, ada Ansor, itu yang saya pernah jadi pengurusnya, sekretaris Ansor Sukolilo 2 periode saya. Ada Fatayat yang usianya ibu-ibu, ada seperti ini IPNU, ada IPPNU, ya. Berikutnya tuh Muslimat yang usianya berapa? Usianya 40 tahun ke atas. Ada yang sudah 40 tahun ke atas? Tidak ada. Besok sampean kalau sudah jadi ibu-ibu usianya 40 tahun ke atas, nanti masuk
Muslimat NU, jangan IPNU terus, jangan IPB terus. Umurnya 90 tahun kok senang IPB ya, ya. Masuk ke Muslimat. Oke, lanjut. Nah, itu Ansor, itu yang laki-laki usianya antara 40 sampai 25 tahun. Ya, itu Ansor yang laki-laki. Punya tentara. Namanya apa tentaranya Ansor? Panser. Apa sih artinya Ansor itu? Nah, penolong, ya. Ketika Nabi Isa bertanya man ansori ilallah. Kan ada di surat apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryamil hawariyin man ansori ilallah. Nabi Isa tanya kepada hawariyun. Hawariyun itu muridnya Nabi Isa yang jumlahnya 12. Hei muridku, man ansori ilallah. Siapa yang mau jadi penolongku nanti di hadapan Allah? Ya, muridnya 12 mengatakan nahnu ansarullah, kamilah ansarullah, penolong-penolongnya Allah, ya. Itu yang usia 40 sampai 25 yang paling bawah. Terus lanjut. Tu Fatayat, gandengannya Ansor, Tu Fatayat, usianya sama. Ibu-ibu masih muda, ya. Lanjut kemudian. Nah, IPNU dan IPPNU. Apa sih artinya singkatan dari IPNU itu? Ikatan Pelajar. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kalau IPPNU? Ikatan Pelajar Putri, ya. Nahdlatul Ulama. Dulu sempat diganti. Sekitar tahun 95 kalau tidak salah. Ketika saya jadi pengurus, bukan singkatannya, bukan Ikatan Pelajar NU, bukan. Tapi diganti Ikatan Putra NU. Yang perempuan jadi Ikatan Putri-Putri NU. Dulu sempat diganti. Orde baru, biasa ya. Tidak mau disaingi, karena Ikatan Pelajar, organisasi pelajar itu cukup satu saja, namanya OSIS. Apa OSIS itu? Organisasi Siswa Intra Sekolah. Ada enggak sih sekarang OSIS itu? Ada. Kadang ada, kadang enggak. Ketika enggak ada, dia kemana? Ya. Dulu namanya OSIS itu namanya Organisasi Siswa Intra Sekolah. Tiap sekolah, mulai SD, SMP, SMA, itu ada ketuanya. Nah, itu tidak boleh disaingi. Maka IPNU dan IPPNU artinya harus dirubah. Ya, itu sudah lama itu. Lanjut. Nih, ya, prinsip ajarannya NU itu Al-Muhafadzatu alal qadim sholih wal-akhdu bil-jadidil aslah. Menjaga, mempertahankan sesuatu yang baik, yang lama, dan kemudian mengambil sesuatu yang baru, yang lebih baik. Kalau ada yang lama masih yang baik, pertahankan. Ada yang baru yang lebih baik, diambil. Itu NU dengan tradisi, dengan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia, dijaga. Oh, masih baik, dijaga. Tidak boleh dihancurkan. Ya, ada yang lebih baik lagi, diambil juga, tapi yang lama tetap dipertahankan selagi masih baik. Yuk, lanjut. Nih, ada yang tahu gambar apa ini? Menara Kudus. Ada yang tahu enggak gambar Menara Kudus itu, ya, bentuknya seperti apa kira-kira? Ya? Bentuknya seperti apa? Kelenteng. Bukan, apa yuk? Seperti tempat ibadahnya orang apa? Buddha apa Hindu? Buddha apa Hindu? Ya. Ya, ada yang mengatakan Buddha, Hindu, bolehlah. Tapi yang jelas itu kalau tidak seperti wihara atau pura. Loh, kenapa kemudian Sunan Kudus itu membuat masjid bentuknya menyerupai tempat ibadahnya umat lain? Mengapa kira-kira? Hah? Tujuannya supaya orang wakan, karena gini. Ketika itu di Kudus, sebelum Islam datang, sebelum Sunan Kudus berdakwah, sudah ada umat agama lain, yaitu Hindu dan Buddha. Kuat sekali di situ. Nah, agar tidak menyinggung perasaan umat agama lain, maka masjidnya ada tempat seperti itu. Ini artinya, yang dipakai gambarnya tok, bentuknya tok, tapi tidak dipakai ibadah sebagai tempat sembayangan orang Hindu ataupun Buddha. Ini namanya mempertahankan yang lama, yang masih baik, bentuknya baik. Wal ahdu bil jadidil aslah, mengambil lagi yang baik, yaitu dipakai tempat untuk sholat. Lanjut, saya singkat aja, nanti
dasar-dasarnya saja ya. Ini amaliyah orang NU. Kalau ada orang yang kemudian amaliyahnya seperti ini, ibadahnya atau tradisinya seperti ini, oh jelas itu NU. Kalau ada orang NU tidak pernah tahlilan, tidak pernah istighosah, tidak pernah yasinan, tidak pernah kunut salat subuh, tidak pernah ziarah kubur, tidak pernah solawatan, berarti NU-nya belum dikatakan NU secara sempurna. Itu ya. Oke, lanjut Mbak materi yang berikutnya. Saya cepatkan. Ya enggak terlalu lama. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan, ya. Kalau enggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, disingkat menjadi Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ayo lanjut. Ada sebuah hadis ya. Inna Bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah. Ada yang tahu artinya? Bani Israil itu kelompoknya terpecah menjadi sintaini wa sab'ina, 72 millah, golongan atau kepercayaan atau aliran. Terus kemudian kata Rasul, wa tafarraqat ummati ala salasin wa sab'ina, dan umatku nanti akan terpecah menjadi 73 golongan. Tuh, kulluhum finnar, semuanya nanti masuk neraka, illa millatan wahidatan, kecuali satu tok yang tidak masuk neraka, artinya masuk surga. 73 ya, yang 72 masuk neraka, yang satu masuk surga. Siapa yang masuk surga? Para sahabat bertanya, qala wa ma hiya ya Rasul, siapa Rasul yang masuk surga itu? Kok penasaran ya orangnya, kepo gitu dari namanya. Akhirnya katakan, ma ana alaihi wa ashabi. Ayo Mbak lanjut. Gitu ya. Ayo lanjut terus. Nah, ma ana alaihi wa ashabi. Yang orang yang tidak sesat, orang yang selamat tadi dari 73 golongan, satu yang selamat yaitu ini. Ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti ajarannya Rasul dan mengikuti ajaran para sahabat. Nah, kira-kira yang mana? Semua banyak mengklaim, ya, golongan sana mengklaim, so, saya Ahlus Sunnah, saya ikut Nabi, saya ikut Rasul, saya juga ikut sahabat. Golongan sana sebelah, kubu sebelah juga bilang gitu, saya juga ikut Nabi, juga ikut sahabat. Akhirnya dari klaim itulah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari membuat rumusan yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah versi NU. Apa itu? Oke, lanjut Mbak. Nih ya, pertama cirinya yaitu dalam bidang fikih mengikuti 4 mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Itu cirinya. Kemudian yang kedua, dalam bidang tauhid mengikuti yang pertama Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa kok pakai itu? Besok saya jelaskan lagi, panjang ini ceritanya ya. Ketiga, dalam bidang tasawuf mengikuti siapa? Imam Junaid Al-Baghdadi, dan yang kedua mengikuti Imam Al-Ghazali. Nah, beliau ya Haji Hasyim Asy'ari sampai merumuskan seperti ini karena dilihat dari ajaran-ajaran inilah yang kira-kira cocok diterapkan di Indonesia. Bukan berarti yang paling bagus loh ya, sama semuanya bagus, tapi inilah yang paling cocok diterapkan di Indonesia. Kalau saya katakan ini yang paling bagus, nanti diprotes yang lainnya. Yes, inilah yang paling cocok diterapkan di Indonesia. Ini dengan lanjut. Dengan apa ciri-cirinya? Yaitu pertama, kita lihat apa cirinya yang pertama. Ayo Mbak. At-tawassut. Tawassut itu tengah-tengah. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang NU, itu adalah di tengah-tengah. Dia tidak punya pemikiran ekstrim kanan yang cenderung komunis, yang cenderung liberal, yang cenderung ke agama-agamaan, yang radikal, yang apa namanya itu, yang sok kemudian mengatasnamakan agama, dan juga tidak ke kiri-kirian yang liberal, yang komunis,
yang tidak mengakui agama, tapi di tengah-tengah. Ya, tengah-tengah artinya apa? Satu sisi NU itu dalam bidang keagamaannya ketat menerapkan ajaran-ajaran agama, tapi dalam sisi yang lain juga luwes ketika ada perbedaan, ketika ada masukan-masukan dari kelompok-kelompok lain. Namanya tawasud. Lanjut, Mbak. Tawazun, seimbang. Orang seimbang itu hidupnya enak. Ya, tidak ngeblok ke kanan, tidak ngeblok ke kiri, tidak kubu-kubuan. Seimbang. Ya, seimbang itulah dalam pemikiran tidak rasional seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah itu pemikirannya sangat rasional. Artinya rasional itu dia tidak mau dikatakan pemikiran bagaimana sih manusia itu takdirnya. Ya, sampean kalau belajar di akidah itu kan gitu. Takdir manusia itu apakah bisa dirubah, ataukah takdir manusia itu kehendaknya sendiri yang tidak ada campur tangan Allah. Sangat rasional. Tapi NU dengan ahlu sunnah wal jamaahnya tidak rasional seperti Mu'tazilah, dan juga tidak bersifat yang ke kiri-kirian, yang bersifat radikal. Ya, tahu radikal hamba? Apa radikal itu? Radikal itu adalah gerakan yang kemudian mengatasnamakan agama dalam memperjuangkan kepentingannya, dan mereka kemudian mengatakan di luar saya salah. Nah, itu yang bahaya kelompok-kelompok radikal. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan dalil-dalil hadis yang dipotong-potong, yang seakan-akan ini yang paling benar. Nah, NU tidak mau. NU tidak pernah mengatakan ini yang paling benar. Tidak. Tapi NU tidak terlalu rasional, tidak mengikuti aliran pemikiran rasionalitas paham Mu'tazilah, juga tidak mengakui secara tidak mengikuti secara radikal pemikiran orang-orang Khawarij. Ya, harus dibedakan. NU itu tengah antara Mu'tazilah dan antara Khawarij. Khawarij itu dalam pemikiran paham agama sangat radikal. Kalau Al-Qur'an mengatakan waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka orang-orang kafir dimanapun berada, langsung diartikan orang-orang Khawarij bunuh semua orang kafir. Ya, NU tidak. Ada dalil-dalil tertentu yang harus diterapkan dalam NU. Lanjut, Mbak, ayo. Iktidal, lurus. Iktidal itu di tengah-tengah, lurus. NU itu lurus. Ya, tidak belok-belok. Ya, meskipun kemudian ada goncangan dari kanan, tetap NU memperjuangkan lurus. Ya, artinya NU ini bukan organisasi politik, ya, adalah organisasi yang memperjuangkan agama, masyarakat, sosial. Ketika ada politik rame-rame tahun 98 berdiri ya partai-partai baru, NU tidak ikut-ikutan jadi partai. Meskipun ada PKB, tapi bukan NU yang jadi partai. Itu namanya lurus. Tetap perjuangannya sebagai organisasi al-ijtima'iyah, kemasyarakatan, keagamaan. Oke, yang terakhir kayaknya ini. Yang keempat, Mbak. Keempat. Tasamuh, toleransi. Ya, toleransi itu artinya begini. Di dalam sebuah ayat Al-Qur'an, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku menciptakan kalian itu berbeda-beda, ada laki, ada perempuan. Ya, berbangsa-bangsa, ada Amerika, ada Indonesia, ada orang Arab, ada orang Cina, ada orang Korea. Beda-beda suku, ada Jawa, Madura, ada Bugis, ada Batak, macam-macam. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Semua itu yang paling mulia bukan orang Arab, bukan orang Indonesia, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Ini toleransi. Artinya dunia ini banyak perbedaan. Karena itu kita harus menghargai mereka yang berbeda dengan kita. Tidak boleh karena kepentingan tertentu kita memaksakan perbedaan kepada orang lain. Ayo, mel aku sing bener. Tidak boleh ya. Harus ada rasa toleransi, tenggang rasa, tepo seliro bahwa orang lain itu berbeda, maka kita harus menghormati dan menghargai. Yang prinsip terakhir ya, toleransi itu adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi
dalam hal akidah tidak boleh tercampur, tidak boleh ikut-ikutan orang lain. Yang mau ibadah di gereja silakan, tidak boleh dipaksakan, ayo Jumat semuanya ikut Jumatan, orang yang Kristen ikut Jumatan, nanti Minggu gantian ya, saya yang Islam ikut kamu ke gereja. Bukan seperti itu, toleransi ya, toleransi. Yang Islam ya ayo ibadah sesuai Islam, yang Kristen ya sesuai ibadah dengan agamanya sendiri-sendiri, jangan dicampur adukkan ya. Oke, itulah ya rekan dan rekan sekalian, sekelumit kalau ini dibahas secara mendetail itu panjang ya, cukup singkat, cukup mendasar. Berikutnya kalau ada waktu lagi nanti kita sambung ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang bertanya, kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.